Jadi saudara-saudaraku, saat ini siang hari kita mau lari siang. Jadi manfaat lari siang di sini yang pertama menurunkan berat badan, membakar lemak minimal 45 menit sampai 1 jam ya jogging. Itu yang pertama. Menurunkan berat badan. Yang kedua, untuk ketahanan fisik. Ya, yang ketiga mental. Dan tentunya secara umum untuk kesehatan. Dan ini bagi siapapun boleh melakukan, dan khususnya bagi adik-adik remaja yang mau daftar tentara atau polisi, baik tantama, bintara, perwira. Ya, yang masuk AKMIL, AAL, AAU, AKPOL maupun yang perwira prajurit karir. Siapkan dari sekarang kawan. Belajar, berlatih dan berdoa. Kita lanjut. Jadi itu adik-adik semua ya, yang mau daftar tentara, mau daftar polisi, STPDN, apapun itu. Jadi selain akademik, psiko, tes dan sebagainya, ini adalah masalah jas. Banyak sekali yang bertanya, Pak, bagaimana cara pembinaan fisik? Siapkan dari sekarang kawan ya, siapkan 1 tahun atau 2 tahun. Sebelum daftar, berarti sekarang SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, SMA kelas 2 atau baru naik kelas 3 SMA. Jadi carilah nilai yang terbaik. Cari nilai yang terbaik, jangan cari selalu berpikir nilai minimal. Carilah nilai maksimal. Saya selama ini pengalaman selalu mau jadi yang terbaik. Itu motivasi saya itu. Lari 3.200 meter. Ya berarti lapang keliling, lapang keliling ya, lapangan sepak bola dalam waktu 12 menit. Ya sit up yang saya contoh tadi, sit up paling tidak 41 menit. Ulangi 41 kali dalam 1 menit. Ya. Push up. Ya push up rapat dadanya gini, ya rapat. 43 kali dalam 1 menit. Renang 50 meter gaya katak dalam waktu 1 menit. Targetkan itu kawan. Lari sprint, lari 8 tuh. Sekencang-kencangnya aja lari. Ya, kemutar tuh. 3 kali keliling tuh angka 8.
ya punya apa keahlian apa itu bakat ya mungkin yang ada rotan bulat atau mungkin apa lingkaran yang kayak rotan lingkaran atau besi lingkaran itu buat ayung anu apa ini pinggang ya pull up lurus kakinya nggak boleh goyang di bawah lurus hantam minimal 18 kali nilai 100 itu kalau begitu nilai jasnya pasti masuk terbaik. Jadi jangan andalkan uang, bayar sana bayar sini tapi nggak mau olahraga, nggak mau aku sini ya nggak bisa lulus kawan. Ya, terus masalah kaki, ada yang sering nanya kaki ya. Nah ini misalnya kaki ini, ya mana kaki? Oh, nih. Ini kaki ideal ya. Nah kalau kaki oh, ini bisa masuk ini, bisa masuk ke sini nih. Misalnya gini, nah begini, ya ini. Ya ginilah. Aha. Jadi ininya bisa leluasa gini, namanya kaki O. Artinya ini berbentuk O, ini rapat. Nah, kalau gini kan nggak bisa. Terus kaki X, lututnya gini, tapi kakinya gini nih. Ah, ini namanya kaki X. Itu nggak lulus kawan ya. Nah, itu nggak lulus. Ya, jadi lari. Banyak manfaatnya lari tuh kawan ya. Lari siang itu, lari apapun, jogging ini adalah kesehatan yang gratis. Keluar keringat, detox badan. Terdetox lagi kan. Ayo kawan. Kalau udah pagi-pagi ada waktu sebelum kerja, jemur matahari 15 menit. Atau di tempat kerja, izinlah 15 menit berjemur matahari pagi. Itu untuk imun tubuh. Nah kalau lari siang ini kayak gini yang saya katakan tadi, selain untuk nurunkan berat badan ya, melatih juga napas jantung ya, menghilangkan lemak-lemak dalam darah ya, paling tidak jogging itu 45 menit, 45 menit itu terbakar semua darah-darah, darah jenuh, darah tak jenuh semua terbakar supaya tidak kena stroke, tidak kena asam urat, kolesterol kawan ya. Pembakaran lemak darah itu. Karena ini banyak yang bertanya adik-adik ini ya. Nah, ada yang bilang kayak gimana supaya lari tahanannya kuat. Kalau saya tuh lari misalnya ini kakinya ya, kakinya. 1 2 3. Tarik napas. Itu langkah ketiga. Masuk lagi. 1, 2, 3. Nah, itu. Pertahankan itu pelan-pelan dulu. 1. Jadi ini kayak ini ibarat kaki ya. 1, 2, 3. Tarik pakai mulut. Bukan hidung ya. Tarik pakai mulut. Nah, kemudian buang napas sama juga. 3 langkah. 1, 2, 3 sambil lepas napas ya. Jadi 3 langkah itu sambil tarik napas, 3 langkah itu sambil lepas napas gini. Ya, ini mau melangkah nih, mau melangkah. Tarik napas ya. Buat napas. Pelan-pelan lama-lama. Itu nanti ada kaitannya pada saat renang. Renang juga sama. Tarik. Turun. 3 kali mendayung. Tarik. Turun. 3 kali tarik. Wih, kencang tuh kawan. Ya. Ya ini saja. Ya di TikTok. Karena di TikTok ini banyak sekali. Anak-anak remaja ini ya. Yang pingin masuk kali tentara. 100 ribu lebih lah itu. Teman saya di TikTok dalam waktu 1 bulan ini, sebagian besar remaja ya. Yang umur 10 tahun, 11, 12, 13, 14, 15, rata-rata sampai 17 tahun. Dan rata-rata remaja-remaja ini pingin sekali masuk tentara maupun polisi, cuma belum tahu. Takut bayar ini, bayar itu. Enggak ada, latihan kawan. Fisik semua. Ya, ini saja kawan. Tetap semangat. Mudah-mudahan yang lagi daftar,
lolos semua ya. Salam hormat buat semuanya. Viralkan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.